Pada tahun 1478 Masehi, sekumpulan pendeta sepakat dengan raja bawahan Majapahit di Daha untuk sama-sama mengkudeta kekuasaan Prabu Brawijaya V. Dalam memuluskan usaha kudeta yang akan dijalankan, mereka menggunakan isu rasisme dan agama. Kala itu, Prabu Brawijaya V dianggap mengistimewakan orang-orang Cina, Campak, dan Arab yang banyak menempati daerah-daerah otonom bebas pajak di Majapahit. Orang-orang asing yang pimpinannya digelari dengan sebutan Sunan itu dikenal sebagai penganut agama Islam. Isu rasisme dan agama yang dimainkan oleh Raja Daha yang dibantu oleh ijtimak pendeta pada akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Brawijaya V. Sebab semangat pemberontak dalam melancarkan aksinya menjadi berlipat-lipat karena merasa sedang membela ras dan agamanya. Kudeta yang dilancarkan oleh Girindrawardhana pada akhirnya menyebabkan terbunuhnya Brawijaya V yang juga sebagai ayah dari Jinbun. Jinbun atau Raden Fatah adalah anak Raja Brawijaya V dengan Banyowi atau Siu Banci, seorang wanita keturunan Cina yang di kemudian hari menjadi Sultan Demak pertama. Peristiwa terbunuhnya Raja Kertabumi atau Brawijaya V yang diakibatkan oleh kudeta itu terjadi pada tahun 1478 Masehi. Kabar mengenai kudeta tersebut tersirat dalam prasasti Petak yang menyebutkan pernah terjadi pertempuran antara keluarga Girindrawardhana dari Daha dan Majapahit. Serta juga tersirat dalam babad dan tradisi yang menyebutkan sirna ilang kertaning bumi. Menurut Sukmono, sirna ilang kertaning bumi adalah Chandra Sangkala yang harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Masih menurut Sukmono bahwa arti Sangkala tersebut adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Makna sebenarnya dari Chandra Sangkala tersebut adalah gugurnya Brawijaya V pada tahun 1478 oleh Girindrawardhana, raja bawahannya. Pada saat memerintah Majapahit, Brawijaya V memang sosok raja yang digambarkan terbuka dengan orang-orang asing dan membebaskan ajaran agama Islam berkembang di Majapahit. Giri, Ampel, dan Demak adalah contoh dari beberapa wilayah otonom Majapahit yang dikuasai oleh orang-orang asing turunan campuran Jawa, Arab, Cina, dan Campa yang diberikan kebebasan untuk mengatur urusan dalam negerinya. Perkembangan Ampel, Giri, dan Demak sebagai pusat ajaran Islam di wilayah Majapahit tidak membuat senang sebagian orang Majapahit terhadap kebijakan Prabu Brawijaya V. Mengingat banyak orang Jawa yang beralih ke agama Islam meninggalkan agama masa lalunya. Ketidaksenangan sebagian rakyat Majapahit itulah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Girindrawardhana untuk melakukan kudeta pada tahun 1478 Masehi. Keberhasilan kudeta yang dilancarkan Girindrawardhana di kemudian hari menimbulkan konflik baru sebab Giri, Ampel, dan Demak memberontak. Kelak, pemberontakan orang-orang Islam dari bekas daerah otonom Majapahit itulah yang mengakhiri riwayat Majapahit
untuk selama-lamanya.